Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hari ini saya nak promote satu buku yang orang kata fresh from oven lah. Buku ini adalah buku bertajuk Pedagogi dan Kemenjayaan Pelajar. Jadi saban tahun saya banyak memberikan latihan kepada pensyarah, kepada pendidik, rakan-rakan di dalam dunia pendidikan, mereka yang buat penyelidikan sama ada dalam bidang pendidikan bahasa Arab, pendidikan Islam dan juga mata pelajaran yang lain. Jadi kebanyakan bengkel-bengkel yang saya kendalikan adalah bersifat ataupun banyak menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Okey. Jadi ramai bertanya, Dr. Hamimi boleh tak kalau doktor cuba untuk hasilkan buku berkenaan dengan pedagogi? Kerana sebagai pendidik, apa yang penting adalah kita menguasai pedagogi. Dan nanti teknologi ni dia sentiasa akan berubah. Tetapi sebagai pendidik ataupun penyelidik dalam bidang pendidikan ni, kita perlu mengutamakan pedagogi ataupun teknik kita mengajar tu. Jadi buku ini bertajuk Pedagogi dan Kemenjayaan Pelajar ni, saya boleh huraikan sedikit apa yang terkandung dalam buku ini. Dalam buku ini kita ada menulis berkenaan dengan pengenalan pedagogi, apa itu pedagogi dan kenapa dia penting. Dan yang lebih menjadi eksklusif buku ini adalah kita memasukkan juga berkenaan dengan kemenjadian pelajar. Kalau sebelum ini kita banyak mendengar berkenaan dengan kemenjadian murid, namun di dalam buku ini kita akan menekankan berkenaan dengan kemenjadian pelajar, kerana pelajar ini merangkumi murid-murid di sekolah dan juga pelajar di peringkat kolej dan juga universiti. Dan bagaimana kita mengaitkan hubung kait bila pedagogi kita baik, bermaksud ia akan memberikan output iaitu kemenjadian pelajar yang baik juga. So dalam buku ini juga kita ada menulis berkenaan dengan prinsip pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP. Kemudian kita juga mengupas objektif PDP itu sendiri. So ini sangat penting sebenarnya, dan ramai guru-guru dan juga pensyarah, penyelidik dalam bidang pendidikan mahukan perkara ini sebagai input untuk mereka mengkaji atau untuk upgrade mereka punya cara pengajaran di sekolah ataupun mahupun di peringkat universiti. Kemudian ada juga dikupas berkenaan dengan strategi pengajaran di dalam bilik darjah ataupun dewan kuliah. Kemudian ada juga dikupas berkenaan dengan kaedah pengajaran. Dan yang paling khasnya adalah banyak buku tidak menyentuh bagaimana metodologi pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ini adalah nilai tambah ataupun keunikan buku yang kami hasilkan ini. So kalau saya boleh sentuh sikit berkenaan dengan metodologi pendidikan Rasulullah ni, pada muka surat 119 ada menceritakan banyak sebenarnya. Kebanyakan daripada kita bila cakap pasal pedagogi, kita banyak mengambil teori daripada barat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan contoh-contoh yang boleh kita ambil. Ada teknik pengulangan, ada teknik pasal at-targhib wa tarhib, ancaman dan juga kita punya teknik perhujahan, ancaman dan juga galakan kepada pelajar. Itu juga adalah salah satu daripada metodologi pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian komunikasi perlu jelas dan mudah. Semua ini diajarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian ada juga kita nyatakan berkenaan dengan PDP yang berkesan dan aplikasi teknologi maklumat. Kerana saya dalam bidang teknologi pembelajaran, maka saya selitkan, kita selitkan dalam ni aplikasi teknologi maklumat ataupun IT dalam PDP. Kemudian kita bercerita juga berkenaan dengan BBM ataupun bahan bantu mengajar. Dan juga sebagai guru, kita mesti kata orang tu expert ataupun master dalam set induksi, supaya sebelum kita memulakan kita punya pengajaran, apa yang perlu dilakukan, apa preparation dan sebagainya. Dan akhir sekali, bab yang ke-12, kami turut menyertakan berkenaan dengan kebat ataupun kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi buku ini secara ringkas tadi, kalau saya boleh recap semula, buku ini membentangkan intipati asas bagi memantapkan pedagogi sama ada di sekolah, universiti ataupun institusi pendidikan yang lain. Dan keunikan buku ini seperti yang saya sebut sebentar tadi, terletak kepada penggabungan ilmu pendidikan barat dengan metodologi pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ini kita menyertakan semua contoh-contoh bagi pelajar, bagi pendidik, bagi penyelidik dan juga pengamal bidang pendidikan. Dan khas untuk 2 tahun ni kita dah mengalami pandemik COVID-19. Bagaimana COVID-19 ni apabila dia melanda dunia telah mengubah banyak landscape pendidikan. Namun dengan guide ataupun menu yang ada dalam ni, kita dapat melihat
bagaimana pendidik boleh merancang dan melaksanakan pedagogi dengan baik ke arah kemenjayaan pelajar. Jadi siapa yang ingin mendapatkan buku ini boleh cepat-cepat, saya akan sertakan nanti link di bawah ataupun nanti boleh saja menghubungi saya, okey, untuk mendapatkan buku ini, dan moga-moga boleh anda boleh share video ini dan juga penjelasan ini kepada rakan yang lain, dan moga-moga lebih ramai lagi akan mendapat manfaat dan boleh mendapatkan buku ini. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.